ibadah Kega online lagi ya. Yuk kita doa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar, kami mau mulai ibadah Kega. Kaburkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semuanya. Hari ini kita mau muji Tuhan bersama. Judul lagunya It's About Love, karena Tuhan adalah kasih. Yuk kita bangkit berdiri yuk, memuji Tuhan bersama Dumdum dan Yudith. Yuk sama-sama ikutin gerakannya ya. Tangan kirinya di depan dulu yuk. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look. And see, God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth. Tuhan Yesus dan bertanya, Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepadaku? Apakah 70 kali? Jawab Tuhan Yesus, kamu harus mengampuninya 70 kali 7 kali. Apa? 70 kali 7 kali? Apa tidak terlalu banyak Tuhan Yesus? Petrus, kamu belum memahaminya ya. Yuk kita dengarkan dulu cerita berikut ini. Adalah seorang raja yang memanggil hambanya yang berhutang kepadanya. Hei hambaku, sini datang. Kamu berhutang kepadaku 10.000 talenta. Sekarang sudah saatnya kamu membayarnya. Ayo bayar segala hutang-hutangmu. Ampun Raja, ampun, aku belum bisa membayar hutang-hutangku. Berikan aku waktu sedikit lagi. Aku berjanji akan membayarnya. Ampuni aku Raja. Enak saja, kamu harus membayar seluruh hutang-hutangmu. Kalau kamu tidak bisa membayarnya, jual saja istri dan anak-anakmu. Ampun tuh, ampun Raja. Aku hanya punya keluargaku. Jangan ambil mereka. Biarlah aku mencari akal untuk membayar hutang-hutangku. Lalu raja ini muncul oleh belas kasihan. Akhirnya raja itu melunasi seluruh hutang-hutang hamba ini. Tapi
Ketika hamba ini keluar, dia bertemu dengan temannya yang berhutang 100 dinar saja. "Hei, temanku, kamu berhutang 100 dinar kepadaku. Sekarang kembalikan seluruh hutang-hutangmu." Ampun temanku, aku belum dapat membayarnya. Berikan aku waktu sedikit lagi ya." "Enak saja, berikan waktu sedikit lagi. Kamu selalu bilang besok. Kamu harus membayarnya hari ini juga, atau tidak akan kumasukkan kamu ke penjara." Ampun temanku, aku belum dapat membayarnya, tapi aku berjanji pasti akan kubayar. Aku belum bisa, maafkan aku." Tidak bisa, kalau begitu biarlah kamu masuk ke penjara." Lalu hamba ini memasukkan temannya itu ke dalam penjara. Tapi untungnya ada seseorang yang melihat kelakuan hamba yang jahat ini. Lalu dia mengadukannya kepada raja. Raja tahu hamba yang sudah engkau ampuni dan engkau lunasi hutang-hutangnya itu. Baru saja ia memasukkan temannya ke penjara karena temannya berhutang 100 dinar saja." "Ah, hamba itu sudah kuampuni. Dia tidak mau mengampuni temannya. Sini, panggil dia ke sini." "Hei, hambaku yang jahat, kamu sudah kuampuni. Kamu tidak mau mengampuni temanmu yang berhutang 100 dinar saja. Hutangmu yang 10.000 talenta itu sudah kuhapuskan. Tapi kamu memasukkan temanmu ke dalam penjara. Sekarang biar kamu masuk penjara juga, karena kamu tidak mau mengampuni temanmu." Demikianlah raja itu memasukkan hamba yang jahat ini ke dalam penjara karena ia tidak mau mengampuni temannya. "Gua, ya. Ini mama belikan itu skipping, jangan rusak ya nak." "Oh benar kan mama beliin, makasih ya, ya jangan rusak ya nak." "Iya mak." "Ya, rusak." "Tempat-tempat rusak ya? Ya?" "Oh iya, gak apa-apa kayaknya masih bisa disambung. Udah gak apa-apa, ntar kita sambung lagi ya nak." "Bantunya dong, boleh tapi jangan rusak ya, ganti sih kalau rusak." "Ya, rusak gua." "Enggak, ganti sih." "Maaf, enggak mau, pokoknya ganti sih." "Sengaja." "Ya udah ganti." "Ganti aja. Punya aku satu doang itu." "Sengaja, enggak." "Ya udah ganti, kan itu punya aku satu-satunya." Nah adik-adik, kita lihat ya drama yang tadi, si Buah dan Glenn, ketika Buah itu diampuni sama mamanya merusakkan mainan, tapi Buah gak mau mengampuni Glenn ketika Glenn merusakkan pensil yang kecil itu. Demikian juga dengan hamba yang jahat itu. Raja sudah mengampuni dia yang dosanya begitu besar, hutangnya banyak, tapi dia tidak mau mengampuni sesamanya. Demikian juga dengan kita, Tuhan sudah mengampuni kita dengan dosa kita yang begitu besarnya. Kita juga harus mau mengampuni orang lain. Adik-adik dapat apa dari firman hari ini? Nah, kalian bisa diskusikan ya sama papa mama. Yuk kita semua sekarang tutup mata, lipat tangan. Kita mau berdoa mengakhiri ibadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kakak pembina dan teman-teman yang sudah melayani. Kami mengucap syukur Tuhan, dan biarlah kami mau belajar menjadi seperti hamba yang baik, yang mau belajar mengampuni orang yang melakukan kesalahan pada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan minggu ini Mazmur 40 ayat 5. Berbahagialah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Halo adik-adik, ini Kak Badut mau main sulap. Oke? Kak Badut punya 2 piring dengan 1 koin. Kak Badut mau bikin jadi banyak. Oke? Abrakadabra. Jadi 2. Abrakadabra. Jadi 3. Ajaib ya?
Mau tahu caranya? Mau. Badut akan ajarin adik-adik bermain sulap ini. Oke. Hore. Siapkan buah piring. Bisa piring plastik atau piring kertas. Jangan piring kaca ya. 3 koin. Kemudian 1 kertas buat kita potong nanti. Kemudian gunting dan selotip. Kakak sudah gunting ya. Jadi potongan-potongan kecil seperti ini. Nah, Kak Badut tempel kertasnya seperti ini. Kemudian diberikan rongga seperti ini. Nah, bagian belakangnya kita tutup seperti ini. Nah, ini untuk menaruh koin di bawah piringnya. Jadi koinnya tersimpan di sini. Ya, ini piring yang kedua ya. Kakak selipkan lagi koinnya. Jadi ada 2 piring yang ada koin di bawahnya. Nah, koin yang ketiga nanti ditaruh di atas piring. Jelas ya? Dari 1 koin jadi 2. Kemudian dari 2 koin jadi 3. Nah, wow. Itu ya. Memberkati, sampai jumpa lagi minggu depan ya. Dah. Goodbye, see you next time everyone. Goodbye, see you next time everyone. Goodbye to you, goodbye to you, goodbye to you, goodbye to me. Goodbye, see you next time everyone.